Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap sakratul maut. Apabila sudah dekat hadir mati seseorang, hendaklah memperbanyak sebut Allah dengan zikir La ilaha illallah, serta mengingat maknanya dan membaikkan lan kepada Allah. Sunnah dibaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd supaya mudah keluar ruhnya. Sunnah talqin dengan kalimah La ilaha illallah. Sunnah menjegerakan membayar utang-utangnya dan melaksanakan segala wasiatnya yang tiada menentang syariah. Sunnah dibaringkan pada tempat yang tinggi dan ditutup dengan kain. Sunnah memberitahukan kematiannya kepada ahli warisnya dan masyarakat umum supaya banyak berdoa kepadanya. Sembahyang jenazah terhadap orang Islam yang mati fardu kifayah dilakukan 4 perkara. 1. Mandi. 2. Kafan atau bungkus. 3. Sembahyang. 4. Tanam. 1. Memandikan mayat ada 2 macam. Pertama, sekurang-kurangnya mandi ialah menyiram badannya dengan air yang bersih hingga rata. 2. Mandi yang sempurna ialah memasukkan mayit itu pada tempat yang sunyi yang tiada di dalamnya kecuali orang yang memandikan atau pembantu-pembantunya dan wali, serta diletakkan pada tempat yang tinggi. Kemudian dibasuh kotoran-kotoran yang ada pada badan mayit dan sunnah wudukkan mayit sebelum mandi dengan niat dari si pemandi nawaitul wudu'a limasnuna lihadal mayit, aku niat wudu yang sunnah bagi mayit ini. Dibasuhkan kepalanya serta janggutnya dengan air bedak yang bercampur air limau purut dan memandikan mayit 9 kali seperti berikut ini. 1. Orang yang memandikan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian pemandian kali pertama dengan air bedak yang bercampur air limau purut dan basuh dari pihak hadapan sebelah kanan dari kepala sampai kepada kaki, kemudian dari kiri mulai kepala sampai 2 kaki serta belakangnya. 2. Kali kedua membasuh dengan air bersih serta membaca doa Ghufranaka ya Rahman wa ghufranaka ya Rahim ghufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Dan cara membasuh seperti pada kali pertama. 3. Kali yang ketiga, basuh dengan air bersih bercampur dengan sedikit kafur dan dibaca doanya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kali yang keempat, air bercampur bedak dan limau purut serta dikerjakan seperti kali pertama dan membaca doa وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 5. Kali yang kelima, air yang bersih untuk menyuci air bedak tadi dan dikerjakan seperti kali yang kedua serta membaca doa Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 6. Kali yang keenam, air bersih dicampur sedikit kafur serta membaca doa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ini dikerjakan seperti pada kali yang ketiga. 7. Kali yang ketujuh, air bedak dicampur dengan air limau purut dan dikerjakan seperti pada kali pertama serta membaca doa منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 8. Kali ke-8, air yang bersih untuk menyucikan air bedak tadi dikerjakan seperti pada kali kedua dengan membaca doa Insya Allah Ta'ala minal aminin thabbataka Allah bil qawli thabbit ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. 9. Kali yang kesembilan, air bersih yang bercampur sedikit dengan kafur dikerjakan seperti kali yang ketiga dengan doanya Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dengan selesai ini sempurnalah 9 kali basuh. Yang kedua, kafan atau bungkus. Membungkus mayit ialah membalut seluruh badannya dengan kain atau sebagiannya sekurang-kurangnya selapis. Jika mayit itu laki-laki, sunat 3 lapis. Jika mayit perempuan, sunat 2 lapis ditambah dengan sehelai kain yang menutup pusat dan lutut dan sehelai baju kurung serta kain tudung kepala. Jika mayit itu orang syahid, dibungkus dengan pakaiannya kalau cukup. Kalau tiada cukup, ditambah dengan kain lain secukupnya 1 lapis.